Heran, cuma perkara telanjang aja jadi masalah. Gak penting banget sih ini yang diributin orang-orang. Halo, selamat siang. Pak Rudi, udah baca koran hari ini belum? Koran. Sudah. Koran yang mana, Bu ya? Siapa sih seniman itu? Yang kemarin pembukaan itu loh, pameran bersama. Namanya telanjangnya seperti apa sih? Kok Pak Rudi meloloskan seniman yang pornografi gitu? Pornografi? Waduh, kenapa jadi serius sekali, Bu ya? Begini, Bu. Mengenai pameran itu kan sudah melalui semuanya itu sudah melalui proses kurasi dan semuanya sudah sesuai dengan tema. Nah, itu juga sudah ada di dalam proposal dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Berkas-berkasnya juga sudah saya kirim ke dinas, Bu. Kemarin. Iya betul kemarin. Sudah saya kirim. Jadi terus gimana ceritanya ada patung asusila bisa ikut dalam pameran Dewan sih? Pak Rudi, kenal nggak sama semuanya? Itu bukan patung asusila, Ibu. Itu karya seni, Bu. Lagian saya kenal baik dengan seniman-seniman di sini. Biar begitu, saya juga kan. Ini deh, Pak Rudi. Ini media ribut sekali ya. Saya sampai dipanggil Pak Gubernur loh tadi. Ya saya mau jawab apa coba? Orang ini kan pamerannya sudah diserahkan ke pihak dewan. Saya nggak mau tahu ya. Masalah ini harus dibereskan deh, ya. Waduh. Waduh, sampai dipanggil Pak Gubernur, Bu. Waduh. Tapi saya tidak ikut dipanggil kan, Bu? Ya, baik begini Bu, biar semuanya biar saya bereskan. Ya Ibu kan tahu semua pameran yang kita adakan kan selalu selalu beres Bu. Ya kalau masalahnya nggak segera dibereskan, Pak Rudi juga dipanggil dong. Enak aja saya yang tanggung jawab. Ingat loh ya, dinas sudah ngasih tempat, fasilitas, anggaran, malah jumlahnya tiap tahun tambah besar. Apalagi sih yang kurang buat acara kesenian ini. Tapi kalau sampai menimbulkan masalah kayak gini, ya harus ada konsekuensinya loh. Aduh. Ibu, jangan terburu-buru mengambil kebijakan garis keras seperti itu, Bu. Biarlah, begini saja, Bu. Biar semuanya saya akan bereskan. Seniman-seniman di sini bisalah itu diatur, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, masalah ini harus segera dibereskan. Ya, tolong ya, Pak ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Patung kau rupanya. Bu. Gimana, Pak? Kita ngobrol sambil makan siang aja ya? Nggak usah, di sini saja. Makan siang gratis itu kalau rapat penting, Mas. Oh iya, Bung Yogi sudah baca koran pagi ini? Belum, Pak. Begini, Bung. Patung Bung ini berbahaya, merusak moral, sumber maksiat. Media hari ini ramai mempertanyakan kenapa pameran ini menampilkan karya seperti ini. Ini kan pameran terbuka, Bung. Pengunjungnya itu banyak anak-anak juga. Apalagi ini pameran dewan, Bung. Jaga standing. Maksudnya gimana, Pak? Iya, saya jaga. Standing. Aduh, bukan standing yang itu, Bung. Ini telanjang, Bung. Telanjang. Tuh, dadanya dibikin ngacung begini. Apa pantas pameran dewan menampilkan karya seperti ini? Oh, jadi kalau pameran di sini dadanya nggak boleh ngacung, Pak. Padahal ini udah saya bikin turun loh, Pak. Lihat. Apa masih terlalu ranum, eh? Aduh, Bung Yogi ini gimana sih? Bung. Bung tahu, saya itu dapat teguran dari atasan, Bung. Orang-orang jadi berpikir yang enggak-enggak soal pameran ini. Masyarakat jadi resah, Bung.
nggak mau, kita harus berbuat sesuatu, Bu. Sebab kalau tidak... Apa Bung mau pameran ini tutup cuma gara-gara Pak Tumbung seorang? Kalau pameran ditutup kan udah biasa, Pak. Besok pagi juga buka jam 8, Pak. Gimana Mas Rudi? Ada masalah apa? Mas, begini Mas. Saya ditelepon sama Ibu Dewi, kepala dinas. Kok bisa? Ya itu dia. Katanya beliau dapat teguran dari gubernur gara-gara patung anak muda ini. Oh ya begini ini Mas, kalau masih hijau gak ngerti apa-apa. Kalau dibilang bebas, dipikirnya bisa melakukan apa saja. Diajak pameran, malah bikin patung telanjang. Porno lu. Eh Mas, ini karya seni Mas. Jadi Pak Budi kecewa sama saya. Tapi waktu itu baru dibilang katanya bebas. Saya boleh kirim karya yang mana aja. Waktu saya kirim karya yang ini juga Pak Rudi gak keberatan kan? Terus Pak Rudi muji-muji karya saya. Terus Pak Rudi bilang malah, wah, saya ini pematung yang punya hati. Ini pornografi. Lo gak tahu ada undang-undang yang mengatur pornografi? Gak tahu Mas. Saya ini kuliah seni, bukan kuliah hukum. Pantes aja lo gak ngerti apa-apa. Lo lihat ya, lo lihat. Dari atas sampai bawah, patung lo ini cuma memamerkan aurat. Ngaku kuliah seni. Ngerti seni gak sih lo? Patung bugil kayak gini dibilang seni. Yang porno itu Mas, pikiran yang menafsirkan. Gila aja kalau patung bisa bikin konak. Sakit. Eh, Bung Yogi harus tahu, saya ini dapat teguran dari atas, Bu. Lo udah diajak pameran tuh bersyukur, bukan malah saya. Lo mestinya tahu diri lo. Lo ingat siapa yang ngasih lo kebebasan? Lo lihat gue, dari dulu pernah nggak gue bikin macam-macam? Nggak pernah. Ya pameran gue diajak terus, belajar dong dari gue. Mas, karya Mas mah di pameran furnitur juga banyak. Sekalian aja masukin IKEA Mas. Pak Rudi, karya saya ini adalah wujud interpretasi saya atas kegelisahan kaum hawa. Masa Pak Rudi gak bisa ngerasain kegelisahan kaum hawa? Ya apa-apalah itu. Bu, begini Bu. Pokoknya, intinya nih ya, saya yakin dan saya optimis bahwa Bung Yogi adalah pematung yang potensial, punya potensi besar. Saya jamin, kalau masalah ini selesai, saya akan kasih kesempatan yang seluas-luasnya untuk Bung Yogi untuk bisa ikut pameran di sini lagi. Santai sajalah. Tapi nggak usah pegang-pegang kayak gitu dong, Mas. Nanti ketahuan istrinya baru tau rasa loh. Ya, pokoknya kita harus berbuat sesuatu supaya menjaga kelancaran, ketertiban dan kesuksesan pameran ini. Kita juga harus menjaga citra baik dewan yang sudah terbentuk di masyarakat. Jadi saya harap Bung mau ya bagaimana atau apalah di ya patung Bung ini. Bagaimana Bung? Iya Pak, ya Pak. Nanti saya atur. Baik Bung. Yogi mikirin apa sih? Gitu kan enak. Tinggal dikasih kancut sama BH. Kayak dibawa pulang, Mas. Tadi sebelum dipakein baju, nafsu banget liatnya sampai pengen keluar tuh mata. Loh, bawa pulang kok patung. Ada juga lu gua bawa pulang. Ih. Jadi kok bisa-bisanya sih berurusan sama orang-orang kayak gitu? Ya mau gimana lagi? Capek gue urusan sama orang tua.
Ntar gue bikin pameran sendiri, biar gak ada yang ngatur-ngatur. Ini foto kuaya banget. Ini keren banget. Absurd kontemporer tapi absurd banget sih. Tapi ini keren banget. Ini punya kamu ya? Ini punya kamu? Wow. Ini gak kalah sama yang di Milan Fashion Week kemarin. Saya bilang kesalahan reputasi saya. Ini benar mirip banget sama di Milan Fashion Week. This is fantastic. It's awesome. Yeah. You're doing great, man, you know? Kamu punya reputasi gak di luar? Aku bisa loh. Kalau kamu mau koneksi ke Prada atau Armani juga bisa. Karena ini bagus banget, ini cocok banget. Lo ngomong apa sih? Buat Lady Gaga juga oke. Hah? Saya ini bukan perancang fashion. Saya ini pematung. Ini patung gua. Ini karya gua. Lady Gaga. Oke. Maaf Bu Yogi, jangan tersinggung ya. Tapi patung karya Bung ini harus dipindahkan ke ruang sebelah. Tadi saya sudah ditelepon lagi. Cok, angkat Cok. Ya biasalah Bu. Namanya juga seniman. Cepat atau lambat, pasti kena kontroversi. Tapi Bung tenang saja, santai saja Bung. Ini bukan berarti karya Bung ini tidak diapresiasi. Justru ini apresiasi tingkat tinggi, Bung. Tingkat lanjut. Sayangnya masyarakat kita belum tentu siap. Jadi, main sensor nih. Bukan sensor, cuma ini tindakan preventif. Makanya jadi seniman itu mesti kontekstual. Menyerap aspirasi masyarakat. Buat apa bikin karya seni kalau masyarakat gak suka? Gimana bisa suka? Ngerti aja enggak? Menurut saya nih mas, kalau orang gak ngerti, ya dibikin ngerti. Bukan malah karyanya yang diumpetin. Lukisan mas yang mirip macan tutul itu emang masyarakat ngerti? Nah itu kan beda levelnya. Ya udahlah, biarin patung saya di sini sendirian. Capek saya ngomong dengan kalian. Eh mas, kenapa sampai bengong begitu, ha? Harus saya akui, saya sendiri belum tentu mampu bikin patung seperti ini. Patung ini terlihat begitu hidup, mas. Patung ini membuat saya merasa muda, bergairah. Mas. Itu sih gampang, mas. Nanti malam mas pulang saja ke rumah istri muda, mas. Aduh, ini gimana sih? Publikasi udah bagus, tapi kok gak ada yang dateng? Apa apresiasi masyarakat Indonesia terhadap seni? Ya, mungkin harus introspeksi diri. Jangan-jangan emang karya-karya di sini jelek-jelek, mediocre, irrelevant, gak update. Mungkin itu yang bikin gak kena di masyarakat. Jelek? Apa itu jelek? Tidak ada karya seni yang jelek. Itu cuma masalah sudut pandang. Beneran? Seriously? Let me tell you one thing. Anda itu kan udah berkarya lama sekali ya. Sudah bertahun-tahun. Ya kan? Ada yang beli? Selain teman-teman Anda yang mungkin kepaksa. Ada yang ngelirik? Ada yang ngebahas? Well, ya mungkin itu tandanya karya-karya Anda jelek dan gak mutu. Mbak Eno, ini kan kritikus muda berbakat pada generasinya. Yogi.
ada di sini semua? Ini tadi memangnya tidak ada di dalam sana. Goblok pelihara. Ini gimana, Mas? Ya, ya mau gimana lagi, Mas? Tuh, mereka pada suka. Tapi diprotes. Aduh, saya bingung, Mas. Mas, kalau saya bilang, kembalikan saja patung ini ke ruang pameran. Kalau begini terus, pameran bisa sepi, Mas. Dan tidak ada yang melihat lukisan saya. Maksud saya gini, kalau pameran sepi, Mas Rudy juga yang bakal rugi. Ya kan? Nanti disalah-salahkan, terus Eno menulis apa-apa di media. Repot, Mas, repot. Memangnya Mas yakin bakal ada yang melihat karya Mas nanti? Gimana ini? Ya sudah, itu. Sudah. Halo Jo. Jo, kamu di mana, Jo? Sudah. Pokoknya kamu segera ke gudang. Iya. Pokoknya patung itu harus kamu kembalikan ke ruang pameran. Udah. Saya enggak peduli apa kata media. Jangan Jo. Tolong bilang sama Satpam, jangan ada lagi wartawan-wartawan yang meliput itu. Jangan. Pokoknya siapapun enggak boleh masuk. Udah. Pokoknya ini saya yang tanggung jawab. Ini karya seni, Jo. Seniman bebas berekspresi. Cepat laksanakan. Kebebasan semu. Kebebasan semu. Dukungannya kali, Pak, semu. Pak Rudy yakin mau pindahin patungnya lagi? Ya, habis mau bagaimana... Katanya jaga standing. Ya, habis mau bagaimana lagi, Mas? Lihat. Pameran ini jadi sepi gara-gara semua orang kesini. Ini kan sama saja mempertaruhkan nama baik saya. Udah, pokoknya pindahkan patung itu. Asli ya. Aneh banget nih pameran. Gak penting banget. Telanjang lah dipermasalahin. Dipakein baju. Dibilang rancangan busana. Pindah sana, pindah sini. Foto-foto. Absurd. Emang gak penting banget sih ya. Tapi seenggaknya lo jadi tahu kalau karya lo itu diapresiasi, Gi. Tapi gak ada yang nanya. Gue bikinnya gimana, gue ngacu kemana, dari tradisi mana. Bahkan gak ada yang nanya kenapa gue bikin patung telanjang, gak ada. Ya, di sini kan emang masih begitu. Lo yang harus tahu diri. Gak penting tuh gimana caranya mengembangkan kesenian. Yang penting jatah buat bikin proyek pameran. Setelah gue pikir-pikir, kayak gue mundur aja dari pameran ini. Males gue ikut pameran kayak gini. Maksud lo? Gue jadi perancang busana aja kali. Ya terserah lo sih. Tapi please jangan Lady Gaga ya. Nicki Minaj aja gimana? Ki, serius lo, Ki?